Baik, pemirsa Lompos TV, kembali lagi bersama kami. Ada Ibu Nurjana dan Ibu Nuril di studio. Tadi ada pernyataan menarik dari Ibu Nurjana bahwa dukungan ini sampai memunculkan grup khusus. Ada grup WhatsApp khusus yang ratusan orang isinya. Bahkan ada donasi yang jumlahnya luar biasa. Dari semuanya luar biasa, masif. Donasi-donasi ini secara sukarela muncul. Tentu ini akan lebih detail lagi kalau Mbak Nurjana yang langsung menceritakan. Gimana Mbak soal grup ini Mbak? Mungkin bisa diceritain Mbak. Ya. Grup khusus ini Mbak. Grup khusus ini muncul setelah kita pertemuan pertama kali ya, hanya via telepon 5 menit sama kuasa hukum. Pak Aziz tadi ya? Pak Joko. Oh Pak Joko. Yang kontak saya itu Pak Joko Jumadi ya? Joko Jumadi. Jadi saya juga sangat bersyukur orang yang pertama yang dihubungi Pak Joko untuk menginisiasi grup gerakan Save Ibu Nuril itu. Sore jam 16.50 kami ketemu di Balai Ite, langsung hari itu juga kami bikin grup. Jadi hanya dimulai dari beberapa orang, yang beberapa orang lagi ayo saling memasukkan teman-temannya yang lain, jaringan-jaringan yang lain, ada SafeNet dan lain sebagainya. Jadi grup itu lebih dari 100 orang anggota grupnya, saking banyaknya. Media, organisasi perempuan, organisasi media, ANJI seluruh Indonesia, teman-teman media lokal, media sosial, semuanya masuk di situ. Nah, belum lagi teman-teman DPR, semuanya masuk di situ. Hanya saling memantau, saling mengawal. Nah, di situ kita konkretkan menjadi sebuah gerakan yang nyata. Kalau di luar, dia hanya memberikan dukungan dalam konteks mengirimkan lembaran dukungan penangguhan penahanan dan juga ada terkait dengan misalnya SafeNet dia change untuk tanda tangan petisi ya. Nah dan itu petisi yang tanda tangannya tertinggi hanya di waktu beberapa hari sudah puluhan ribu, beberapa hari loh itu yang memberi dukungan kepada Ibu Nuril, dukungan pada kasus Ibu Nuril tertinggi mendekati ya ratingnya Ahok lah. Wah luar biasa ini berarti. Nah, ini yang kemudian hanya memunculkan gerakan solidaritas dalam bentuk materi tadi itu. Iya betul, nah karena memang faktanya juga ya Bu Nuri butuh dukungan secara ekonomi mengingat tiga anak yang tidak punya ibu, suami yang sudah berhenti bekerja, hanya fokus mengurus anaknya dan fokus pada penyelesaian kasus Bu Nuri memang harus dibantu secara finansial. Donasi itu muncul dan kita langsung menyerahkan juga kepada Ibu Nuril. Nah supaya akuntabel juga donasinya, kami bersepakat untuk menggunakan rekening LPA ya, karena kita kerja bersama memang harus dibagi perannya. Misalnya ada yang bagian, kita bagi-bagilah karena ini kan harus diurus oleh banyak orang. Nah bagian kita kan mengorganize supaya ini tetap fokus, tidak hilang rohnya, brandingnya tetap artinya dijaga, tetap kompak, tetap dijaga spiritnya, semangatnya supaya tidak lemah kan. Nah akhirnya kami juga menggalang aksi massa ya. Aksi massa. Dalam bentuk apa aksi massanya waktu itu? Ya kita demonstrasi, ke pengadilan pada saat sidang Bu Nuril. Wah artinya semua rame-rame iya, bawa sepanduk berdemo. Iya, betul. Luar biasa. Ini yang kemudian mungkin ini jangan-jangan ini yang bikin juga pengadilan juga kaget-kaget ini kok kayak begini. Iya betul. Atau ada sidang ada demo-demo. Nah ini menarik Bu Nuril ketika Mbak Jana sudah menyampaikan sampai ada demo. Nah, sebagai orang awam Bu Nuril melihat proses penegakan hukum ini sudah seperti apa Bu? Apa Ibu sudah merasakan di sini norma-norma keadilan itu sudah terpenuhi atau Ibu ada merasakan saya sebagai orang lemah kok ngerasa dizolimi atau seperti apa Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan proses penegakan ini Bu, Ibu melihat? Kalau akhirnya sekarang ini ya tentu saya tidak bicara setelah vonis, artinya proses awal Bu, Ibu melihat proses, kalau awalnya sih sepertinya kurang adil karena seperti cenderung berpihak kepada pelapor dan sempat di kepolisian juga saya disalahkan. Oh gitu? Iya. Disalahkan seperti apa Bu? Itulah salahnya Ibu, dia bilang kenapa aibnya orang si de anu ibu. Ibu rekam. Ibu ya, bukan ibu sebarkan. Padahal ibu tidak menyebarkan. Iya, saya tidak menyebarkan dan
ya polisi menyalahkan saya waktu itu. Jadi ibu merasa justru di pressure ini, ibu ditekan. Iya. Nah dari itu polisi, dari pihak polisi juga memberitahu kalau ini hukuman, kalau undang-undang IT itu hukumannya 6 tahun. Waduh, 6 tahun bu? Tambah lagi saya depresi. Denda 1 miliar. Iya, denda 1 miliar. Itu yang bikin saya, ya ampun. Kamu enggak bisa tidur, bu? Sekitar satu mingguan enggak bisa tidur. Satu minggu tidak satu bisa minggu tidur? Enggak bisa tidur waktu awal di Polres. Di Polres. Polres, ya. Dan itu yang bikin, ya, kayak orang mayat hidup. Kayak kaki itu enggak berpijak di bumi rasanya waktu itu awalnya. Ini yang kemudian akhirnya membuat berat badan ibu sampai turun 6 kilo itu tadi, ya? Juga waktu itu juga tekanan dari sana sini yang katanya kenapa kamu, ya istilahnya saya disalahkan karena ini maksudnya merokok. Tekanan dari sana sini ini pihak eksternal yang dari mana ini bu? Ya dari kepolisian. Oh, dari keluarga ada yang, keluarga ibu? Ya keluarga ada yang bilang, kamu lasian kenapa kamu rekam pembicaraan ulang dan itu kan awalnya mereka kenapa sampai saya merekam itu mereka tidak tahu. Nah akhirnya saya ceritain kenapa saya, ibu harus merekam. Iya, kenapa saya harus rekam, dan mereka baru ngerti, oh begini. Akhirnya dari awal sana mulai mereka mencari solusi di luar gimana caranya. Dan sempat ada yang menawarkan jasa kalau mau kasusnya atau hukumannya lebih ringan, iya, kasih uang sekian, iya, wow, siapin dana, ayo kapan ada kita langsung ke, oh ada yang nawarin begitu, iya. Sampai berapa banyak itu bu? Nah kalau itu enggak disebutkan, oh tidak disebutkan, tapi dia bilang siapin dana, iya, siapin akan diproses, iya. Mbak Nurjana, dalam proses ini tadi ada cerita yang menarik dari Bu Nuril bahwa ada pressure dari kepolisian sampai ada pihak-pihak yang mencoba mengambil untung dengan meminta uang segala. Mbak Jana melihat dalam proses ini, apakah proses hukumnya sudah fair? Kalau tidak dikawal, menurut saya belum ada yang fair. Jadi pentingnya kemudian masyarakat mengetahui pusat-pusat layanan untuk membantu mereka. Karena kayak Bu Nuri ini kan minim pengetahuan hukum, jadi dia harus tahu layanan-layanan mana yang paling dekat dengan dia untuk membantu setiap prosesnya. Kalau itu dibiarkan begitu saja, dia yang menghadapi sendiri dengan keluarganya, saya yakin dia pasti akan kena, pasti akan dipenjara. Artinya gerakan bersama ini, gerakan moral bersama, kekompakan bersama ini yang membuat hal-hal yang rencananya tadi menekan justru berbalik, seperti ya, itu, Pak. Betul. Karena harus kita lihat juga kasus Bu Nuril ini menjadi catatan menarik untuk pengadilan, ya, khususnya jaksa penuntut umum. CPU-nya. Jadi dia harus lebih selektif melihat BAP kasus itu sudah P21 atau tidak. Jadi jangan kesannya ini kok seperti pesanan gitu loh. Dipaksakan untuk P21. Dipaksakan untuk P21. Padahal sebenarnya itu hanya masih P19. Iya. Nah, vonis bebasnya Bu Nuril ini menjadi sebuah catatan kelam menurut saya bagi pengadilan, kenapa terdakwa bisa bebas. Jadi ini mereka harus evaluasi secara menyeluruh terhadap kelembagaan internal mereka, bahwa ada kasus yang dilimpahkan ke pihak kepolisian, kejaksaan, itu memang harus ditelaah secara maksimal untuk memenuhi unsur P21 nya. Ya jangan karena, ya kayak saya bilang tadi, jangan karena ada tanda kutip kekuatan ini, di belakang kekuatan itu, di belakangnya terus dipaksakan P21. Karena harus diingat bahwa gelombang kekuatan sosial itu sekarang itu sudah tidak bisa kita remehkan. Bahwa dengan adanya media sosial dan jaringan-jaringan lain, ini sangat mudah untuk mengajak solidaritas yang sangat masif untuk mengawal apapun. Jadi ini menjadi catatan menurut saya. Jadi artinya pengawal massal inilah yang membuat kasus ini akhirnya bisa bebas. Betul. Bu Nuril, terakhir closing statement terhadap kasus yang menimpa ibu, terhadap perempuan-perempuan semua atas kejadian ini, ibu memberi penajaman terhadap persoalan ini kepada pemirsa setia Lombok Pos TV, seperti apa menurut ibu? Ya kalau
Kalaupun, tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi yang seperti saya. Kalaupun sampai terjadi, jangan takut. Itu aja, jangan takut untuk seperti Bu Nurjana tadi, harus tahu apa lembaga mana yang harus kita datangi untuk mungkin untuk hanya berkonsultasi ya, biar bagaimana cara menghadapi masalah seperti saya ini. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi. Mbak Nurjana, melihat kasih Bu Nuril, kalau dari kasus Bu Nuril, closing statement, penekanan? Iya, perempuan harus berjuang untuk dirinya. Jadi dia harus berani berjuang dan jangan takut bicara. Baik, terima kasih, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Nuril maupun Mbak Nurjana sore hari ini pada Lombok Takso. Seperti dikatakan oleh Khalil Gibran bahwa perempuan adalah tulang rusuk laki-laki. Jadi ketika kita sedang bersama perempuan, bukan kita tekan terlalu keras yang akan membuat tulang rusuk itu patah. Sayangi perempuan di sekeliling Anda. Semoga kita semua selalu menyayangi dan menjaga perempuan seperti kita menyayangi ibu kita. Selamat sore dan terima kasih. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas.